Masih kita dalami, masih dipelajari oleh Kasat Reskrim beserta jajarannya. Masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Nanti kalau ada perkembangan. Penyidikan ada tersangkanya? Kan penyidikan itu kan nyari tersangka. Bahasa di KUHP itu penyidikan itu mencari tersangka. Kalau penyelidikan menemukan ada tidaknya tindak pidana. Dan yang sudah dicurigai berapa orang? Nah, sementara masih proses. Nanti kita sampaikan. Ini artinya dengan dibobolnya atau serba luas ini ada semacam apa? Perhatian khusus gitu terhadap mal-mal di Sragen ini. Terutama juga ini juga nggak komunikasi ke kami sebelumnya karena ternyata awal-awal mereka menyimpan sendiri uangnya. Nah, makanya dan ada imbuan disimpan ke bank atau apa dan kami sarankan untuk apabila menyimpan uang dalam jumlah banyak, mohon digeser aja ke bank. Ya betul dan. Apalagi kalau waktu-waktu pembayaran gaji seperti saat ini tanggal 1 menjelang awal bulan, biasanya ada harus stok itu tolong dikomunikasikan kepada kami, biar kami bantu untuk mengamankan. Ya betul sekali. Karena memang ini biasanya memang di pelajari oleh para pelaku ini rata-rata mau mendekati awal bulan, ya itu pasti ada uang yang dikumpulkan untuk gaji, untuk modal selanjutnya dan lain sebagainya. Betul. Jadi ada strategi pengamanan yang seperti apa ke depannya? Kami akan proaktif closing akan kami terapkan. Jadi apabila ada yang menginformasikan kepada kami ada seperti itu, minimal akan kami tempelkan personil sendiri. Tempelkan personil ke situ untuk memantau, berkoordinasi dengan keamanan yang ada. Kayak kejadian yang kemarin ini, apa pengamanan internalnya lengah. Lengah, bukan lemah. Ya mungkin lemah juga dan lengah. Karena kebiasaan tidak ada terjadi seperti itu. Malah tidak pernah terjadi, belum pernah terjadi. Itu sudah lama sekali, kemudian memang dimanfaatkan warga sekitar. Dan memang karena gerimis, mereka tidurnya tidak di depannya tapi menyamping kejadian itu. Memang ada kondisi-kondisi yang lengah, yang terbaca oleh pelaku untuk melaksanakan aksinya. Oke. Ada semacam pos nanti? Pos pengamanan. Kalau pos tidak, tapi kami akan optimalkan untuk berkoordinasi dengan pemberdayaan keamanan internal yang ada. Nanti kami akan tempelkan, tapi harus kami diinformasikan dulu. Tempat-tempat mana saja yang membutuhkan pengamanan kami atau tempat-tempat saja yang membutuhkan pengawalan, apalagi mendekati awal bulan. Nah, itu ada uang diambil atau uang dikumpulkan untuk modal, tolong kami diinformasikan. Tidak dipungut biaya, gratis. Waspadaan awal bulan. Waspadaan awal bulan dan mendekat nanti menjelang perayaan hari-hari besar biasanya, contohnya. Nanti Lebaran, ini juga mau Imlekan. Monggo nanti ini kami imbau kepada warga masyarakat yang akan mengambil uang ataupun menyimpan uang, apabila tidak perlu disimpan di rumah ataupun di kantor, tolong geser saja ke bank. Yang pertama, yang kedua, apabila butuh pengawalan kami untuk mengambil uang dan sebagainya, tolong komunikasikan. Kami akan proaktif untuk membantu mengawal, mengamankan, dan ini tidak dipungut biaya. Ada indikasi orang dalam kan? Sementara masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh staf. Dikejar terus, Pak. Kami tunggu perkembangannya. Amin. Nanti kami dan yang sudah diperiksa berapa orang dah? Nah, ini sementara Pak Kasat Reskrim masih kerja. Jadi mengutamakan kerja dulu untuk laporan sambil jalan. Tapi yang pasti yang berincar pada saat itu yang prioritas untuk diadakan pemeriksaan terlebih. Pemeriksaan awal. Yang incar termasuk yang terkait dengan keberadaan uang tersebut, bendahara, pemegang kunci, gitu ya, Pak. Itu sudah bisa di